City, pemerintah kota Medan juga akan menyelidiki kasus tersebut. Ada dugaan izin usaha dan gedung tersebut bermasalah. Pemerintah kota Medan akan membentuk berita-berita dalam Headline News melalui metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. PRNS Syahban hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dalam pemilihan gubernur BI Miranda Gultom tahun 2004 lalu.